pertama-tama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berada pada satu perkampungan majlis yang mungkin kita kata julung-julung kali diadakan di Negeri Sembilan ini. Selama tiga hari ini kita dihidangkan dan kita diberikan pelbagai ilmu dan juga kepahaman khususnya tentang tasawuf dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu dan kefahaman dan manfaatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita keikhlasan menambahkan ilmu kita insya-Allah. Jadi pada kesempatan yang amat sedikit ini kita berbicara tentang satu tajuk yang agak besar untuk kita perkatakan dalam tempoh yang sedikit ini, tetapi insya-Allah saya cuba ringkaskan perbahasan yang agak besar ini, iaitu tajuk kehidupan para aulia di alam barzakh. Jadi sebelum kita berbicara yang lebih dalam tentang kehidupan para aulia di alam barzakh, maka dalam penulisan kertas kerja yang saya tulis tersebut, sudah pastilah kita memerlukan pentakrifan terlebih dahulu tentang siapakah mereka itu, para awliya illahi salihin. Maka apabila kita melihat sama ada dalam Al-Quran ataupun kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati bahawa kalimah itu wujud. Kalimah awliya itu wujud dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat yang dikhususkan tentang para awliya, kewujudan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para awliya itu sifat mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka itu tidak punya perasaan takut kerana mereka itu telah diberikan kepahaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu mencapai darajat rasa takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak merasai takut, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makna manusia yang lain, mereka itu ditimpa ketakutan kerana mereka itu begitu sayang kepada harta, begitu sayang kepada manusia, lantas satu masa mereka kehilangan harta dan sebagainya, maka mereka datang rasa takut dan mereka datang rasa kecewa sebab seseorang itu telah memberikan kecintaannya kepada sesuatu yang binasa. Maka apabila sesuatu binasa, maka datang rasa kecewa, maka datang rasa takut dan bimbang terhadap hartanya yang mungkin hilang,
terhadap pangkat yang mungkin hilang. Sebab tujuan hidup mereka itu adalah kerana ini, kerana harta, kerana manusia. Orang yang punya harta, mereka diselubungi takut, sebab takut harta mereka itu hilang dan sebagainya. Maka hiduplah dunia ini dengan ketakutan. Sebab manusia melihat bahawa ada orang punya harta, maka binasa. Ada orang punya tanaman, binasa. Ada orang punya ternakan, binasa. Jadi mereka yang menyangkutkan hati mereka dengan perkara ini, maka diselubungi oleh takut. Takut kebinasaan. Adapun para awliya illahi salihin, mereka yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka itu memahami dan mengetahui bahawa matlamat kehidupan itu adalah untuk rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mendapati nikmat dengan solat yang dilakukan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan qurratul ain, dijadikan kebahagiaan aku dalam solat. Nabi tidak menyebut kebahagiaannya itu pada harta. Nabi tidak menyebut kebahagiaan hatta kepada manusia. Hatta Nabi tidak menyebut kebahagiaannya kepada kaum keluarga dia. Sebagaimana kita mengetahui, Nabi juga punya perasaan cinta kepada ahli keluarga dia. Nabi punya perasaan cinta kepada anaknya Siti Fatimah. Nabi punya perasaan cinta kepada cucunya Serena Hasan, Serena Husin. Tetapi apabila Nabi berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki, Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kebahagiaan itu dalam salat aku. Sebagaimana kita menginginkan qurratul ain pada ahli keluarga kita. Kita menginginkan ahli keluarga kita itu qurratul ain. Maka kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu ayun. Sebagaimana kita mengimpikan bahawa keluarga kita keluarga yang mendatangkan kebahagiaan, qurratul ain. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qurratul ain dalam solat dia, masya-Allah. Bermaksud perasaan bahagia Nabi, perasaan nikmat, kemuncak nikmat itu dalam solatnya. Jadi apa maksud kemuncak nikmat Nabi dalam solat? Bermaksud kemuncak kebahagiaan Nabi ini adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia di dunia ini adalah rasa bahagianya bersama Allah. Maka ini memerlukan perjuangan yang panjang, kata-kata. Ini memerlukan mujahadah untuk mendapat apa yang dimaksudkan rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak semudah itu. Sebab itu agama kita berbicara soal itu, maka diungkapkan dengan istilah mujahadah. Diistilahkan dengan mujahadah. Untuk memperoleh rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperoleh dengan percuma semata-mata. Sebab kita ini makhluk yang mukallaf. Kita makhluk yang mukallaf. Jin dan manusia adalah mukallaf. Apa maksud mukallaf? Maksud mukallaf, untuk mendapat kebahagiaan yang sempurna itu, kita perlu berusaha. Kita perlu mujahadah. Adapun selain daripada jin dan manusia, mereka mendapatkan kebahagiaan itu percuma daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain jin dan manusia, mereka itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mujahadah. Kurniaan semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka bukan makhluk yang mukallaf. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari jin dan manusia, illa yusabbihu bihamdi, kecuali semua itu yusabbihu, bertasbih, bihamdi dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyangka bahawa alam ini bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid yang lalai? Apakah kita menyangka bahawa bumi dan langit ini bila mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa tasbih yang lalai, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berbicara dengan bapa saudara Abbas, maka Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mengetahui bahawa engkau itu Rasul, engkau itu Nabi sebanyak engkau berada dalam buayan lagi. Engkau ketika itu bermain-main dengan bulan, maka engkau menunjukkan jarimu ke kanan, maka bulan bergerak ke kanan. Engkau tunjukkan jarimu ke kiri, maka bulan bergerak ke kiri. Alam ini ingin menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai bapa saudara aku, sesungguhnya aku mengetahui betapa gemetarnya bulan ketika sujud ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mengetahui betapa rasa gemetarnya bulan ketika mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud alam ini mereka bertahmid, mereka bertasbih dengan merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alam yang diberikan makrifat yang agak sempurna, yang lebih sempurna berbanding alam yang lain, yaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika mana Nabi Isra, maka dikatakan bila sampai kepada arasy, maka Nabi berdialog dengan arasy dengan lisanul hal, dengan dialog hal nama dia. Seolah keadaan-keadaan itu berdialog dengan arasy. Maka Nabi bertanya kepada arasy, wahai arasy, apakah habuan kamu daripada rahmat yang ada pada aku? Sebagaimana kita mengetahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Sebagaimana kita mengetahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebarkan rahmatnya kepada seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka Nabi bertanya kepada Arasy, "Apakah rahmat yang kau dapat daripada aku wahai Arasy?" Maka Arasy mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menulis kalimah la ilaha illallah, maka ketika itu aku tidak mampu menanggung kebesaran kalimah itu." Bermaksud betapa makrifatnya arasy kepada Allah Subhanahu wa taala, merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang berlaku kepada para awliya illa salihin. Mereka itu merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam segala keagungan yang lain. Maka Arasy mengatakan, sesungguhnya aku merasai keagungan kalimah tersebut sehingga aku tak mampu untuk menanggung kebesaran kalimah tersebut. Maka apabila ditulis kalimah Muhammadur Rasulullah, maka aku menjadi tenang. Sebab itu para ulama menyebut bila kita berzikir, maka berzikir ini mendatangkan kepanasan dan sebagainya. Maka bila kita menyebut Muhammadur Rasulullah, maka jiwa kita menjadi tenang dan sebagainya. Maka bermaksud bahawa alam ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, mereka bertahmid, mereka bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu tak faham mereka itu bertasbih bagaimana mereka bertasbih. Kecuali dengan jin dan manusia yang fasik seperti kita ini, tasbih kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sebagai makhluk yang mukallaf, maka kita dituntut untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk-makhluk yang lain telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita menuju ke darajat makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah darajat yang asing, tetapi darajat yang sama seperti makhluk-makhluk yang lain yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu mendapat makna kehidupan yang mana kehidupan ini tujuan adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifu liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Maka Abdullah bin Abbas memberikan maksud ya'budun itu liya'rifun. Maka jadilah maksud ayat Quran itu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ, tidak aku jadikan jin dan manusia kalau untuk mereka itu makrifat kepada aku. Bermaksud tugasan kita di dunia bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, bukan sekadar haji, bukan sekadar, tetapi perlu makrifat Allah dalam solat kita, makrifat Allah dalam kehidupan kita. Bermaksud kita mengagungkan Allah, berbasuh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasan kita, itu tugasan kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tugasan kita yang kita ambil tugasan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tugasan ini kepada langit dan bumi, tetapi mereka tidak mampu untuk menanggung amanah ini. Inna aradnal amanah 'ala samawati wal ardh wal jibal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, inna aradnal amanah, kami tawarkan satu amanah, inna aradnal amanah 'ala samawati wal ardh, kami telah tawarkan satu amanah kepada langit dan bumi, wal jibal dan juga gunung-ganang, fa abaina ay yahmilnaha, mereka enggan menerima amanah itu, wa ashfaqna minha, dan mereka tak sanggup menerima amanah, wa hamalaha al-insan, tiba-tiba manusia kata, bagi kat kami lah amanah ini ya Allah. Allah Ta'ala tawarkan kepada langit dan bumi, gunung ganang, fa abaina ay yahmilnaha, mereka enggan terima, wa ashfaqna minha, mereka tak sanggup menerima, wa hamalaha al-insan, manusia yang minta, bagi kat kami ya Allah. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu bersangkatan zalim dan jahil. Apa amanah yang disebut itu? Maka itu diterangkan ayat yang kita baca seperti tadi, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Yang mana ibadat ini kata Abdullah Abbas maksudnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita dituntut untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata, kita dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jelas dalam syariat kita agar kita mencintai Allah melebihi segala-galanya? Maka sudah pasti sekiranya orang seseorang itu mencapai darajat mencintai Allah melebihi segala-galanya, maka dia adalah ahli makrifat. Maka dia ahli makrifat. Sebagaimana seseorang yang mencintai anak dia, masya-Allah, merindui anak, mencintai anak dia, bila teringat menitis air mata dia. Sebab mencintai anak dia. Sebab dia rasakan anak itulah segala-galanya. Maka dia datang rasa cinta sehingga menyebut nama anak, menitiskan air mata. Begitulah seseorang yang diberikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Maka bermaksud hatinya telah makrifat kepada hakikat yang sebenar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala berikan dia petanda. Petanda dia ketika mana menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mengalir air mata dia kerana cinta dan kerinduan. Maka hati ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mengalirkan air mata ketika menyebut kalimah Allah kecuali dalam hati ini diberikan rasa cinta, rasa rindu dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang sebegini. Sekiranya menyebut nama Allah itu mendatangkan rasa rindu sehingga mengalirkan air mata, sehingga Allah Ta'ala muliakan di akhirat nanti,
dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla ila zilluh. 7 golongan yang Allah Taala naungi di akhirat nanti, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 itu, rajulun zakarallah khalian fafadat aynah. Salah satu dari 7 itu, rajulun zakarallah, seorang lelaki. Kata ulama, dalam hadis sebut lelaki termasuk perempuan. Dalam Quran sebut lelaki termasuk perempuan. Maka hadis menyebut, rajulun zakarallah khalian, seorang lelaki atau seorang perempuan, zakarallah khalian, menyebut nama Allah ketika sendiri. Sebab nilai ikhlas kita kepada Allah ketika bersendirian, itu nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan orang mungkin tak tahu keikhlasan kita. Nak tahu kita ikhlas atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Tiba-tiba ketika bersendirian itu kita menyebut nama Allah, fafadat aynah, mengalir air mata kita. Itu tanda rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tanda makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah kita mengatakan bahawa yang dinamakan para awliya illah salihin, kita tidak berbicara tentang karamah, kita tidak bicara tentang kasyaf dan sebagainya, tapi kita berbicara tentang bagaimanakah keadaan diri para awliya illah salihin. Sudah pastilah keadaan mereka itu orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia berasa bahagia dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai syurga. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa takut kepada Allah, Tuhan beri 2 syurga. Ulama tafsir menyebut yang pertama kata di akhirat nanti orang dapat 1 syurga, dia dapat 2 syurga. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimasukkan 2 syurga, 1 syurga di akhirat, 1 syurga di dunia. Syurga di dunia adalah jannatul ajilah, yang segera. Syurga di akhirat jannatul ajilah, ataupun di dunia ini disebut jannatul ma'arif, adapun di akhirat jannatul zakharif. Apakah syurga yang didapat di dunia ini yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tersebut, waliman khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa sampai makam takut kepada Allah diberikan 2 syurga. Maka ulama kata syurga di dunia ini adalah syurga ma'rifah. Maka Allah, maka disebut sebagai ma'rifah itu sebagai jannah, sebagai syurga. Ma'rifatullah itu disebut sebagai syurga. Ibrahim bin Adam apabila dia meninggalkan kerajaan istananya, meninggalkan kemewahan istananya, maka dia akhirnya hidup merempat, sehingga dalam kitab menyebut, sehingga satu tahap ketika nak makan termasuk minta sedekah. Maka ketika mana seseorang bertemu dengan Ibrahim Abraham, maka dia bertanya dalam keadaannya yang sebegitu rupa, maka dia bertanya, wahai Ibrahim Abraham, apakah engkau bersedih dalam keadaan engkau sekarang ini? Maka kata Ibrahim Adham, sekiranya raja-raja itu yang selalu menakluk negeri-negeri kerana negeri itu ada emas, perak dan sebagainya, maka raja-raja di dunia sanggup menakluk negeri, sanggup memerangi negeri tersebut, sebab dalam negeri itu ada benda yang sangat bernilai, ada emas, ada perak dan sebagainya, maka raja-raja sanggup memerangi sebuah negeri kerana negeri itu terdapat benda yang sangat bernilai. Maka katanya, sekiranya raja-raja di dunia ini mengetahui sesuatu yang bernilai di hati aku, nasib baik mereka datang memerangi aku untuk mendapatkan apa yang ada dalam hati aku. Bermaksud Ibrahim Adam mengatakan, aku berada dalam kemuncak kenikmatan. Aku telah merasai kenikmatan. Itu ni'matul ma'rifah. Maka disebut bahawa ma'rifah itu jannah, syurga. Kenapa disebut ma'rifah itu syurga? Kerana tidaklah seseorang itu disebut ma'rifah kecuali hatinya, ruhnya hampir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu dinamakan ma'rifah kecuali hatinya, ruhnya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa lazat, merasa bahagia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain mungkin sebut juga nama Allah Subhanahu Wa Taala tapi mengantuk. Tapi seorang yang menyebut nama Allah berada dalam kebahagiaan. Tetapi kenapa disebut syurga? Sebab ulama mengatakan bahawa roh itu syurganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala masukkan roh kita dalam jasad kita, di manakah keadaan diri kita? Di manakah roh kita? Sebelum roh dimasukkan jasad, roh kita berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah begitu yang Al-Quran menyebut? Dalam satu ayat Al-Quran ada ayat yang Allah Taala Allah Subhanahu mengatakan alastu bi rabbikum. Ayat ini ayat apa? Dialog di antara siapa dengan siapa? Ulama mengatakan ayat ini dialog di antara Allah dan arwah kita. Maka Allah Taala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu wahai arwah-arwah? Qalu bala. Maka arwah mengatakan bala, bahkan ya Allah engkau Tuhan aku. Bukan sekadar Tuhan, qalu bala syahidna. Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah syahidna. Apa maksud syahidna? Maksud syahidna musyahadah kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud syahidna menyaksikan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud syahidna melihat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu roh syurganya adalah hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kebahagiaannya. Sebab ketika itu roh musyahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh menyaksikan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu roh tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Roh tidak berkehendak kepada makan, roh tidak berkehendak kepada berkahwin, hatta roh tidak berkehendak kepada syurga. Sebab yang dinamakan harta, berkahwin, hatta syurga di akhirat pun itu adalah syahwat nafsu. Bukankah syurga itu Allah Taala menyebut walahu ma tashtahil anfus? Syurga itu perkara yang sangat dikehendaki oleh syahwat-syahwat. Jadi syurga itu syahwat. Syahwat makan, syahwat berkahwin. Walahu ma tashtahil anfus. Syurga itu syurga di akhirat yang ma la aynun ru'at wala uzunun sabian wala khatar ala qalbi bashar. Syurga itu nikmat dia masya-Allah, makanan minuman dia mata tak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar. Hati kita pun tak pernah terlintas nikmat seperti rupa. Ala kulli hal, semua itu adalah habuan syahwat kita. Makan, minum, berkahwin, itu yang disebut oleh Imam Syafi'i kita. Bahawa tujuan dia beramal bukan semata-mata syurga. Sebab syurga itu syahwat. Laulam yuqin Muhammad bin Idris annahu sayarallah sayara rabbahu fil akhirah ma'abada fid dunya. Sekiranya Muhammad bin Idris ini, itu Imam Syafi'i, dia tidak yakin bahawa akhirat itu ada nama dia ni'mat melihat kepada Allah, maka tak semangat aku untuk ta'an beribadah. Kalau semata ibadah ini mendapatkan nikmat-nikmat syurga, sebab itu nikmat-nikmat syahwat. Dan roh ketika itu berada dalam syurga dia. Maka syurga dia, syurga ma'rifah. Syurga musyahadah. Maka tidak dipahami oleh seseorang tentang syurga itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan hidayat kepada seseorang. Sebab itu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia menyebut dalam kitab dia Sirul Asrar, dalam bab pertama dalam kitab tersebut, apa dia tulis? Dalam kitab itu dia menulis bahawa sesungguhnya orang yang menjalani jalan suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menjalani jalan suluk madrasah tasawuf, madrasah tarikat dan sebagainya untuk suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Jadi orang masuk tarikat, orang masuk madrasah suluk bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, tetapi dengan kefahaman. Sebab itu Syekh Qadir Al-Jilani mengatakan tidaklah seseorang itu menjalani jalan suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran ke hati dia. Dia meletakkan tajuk itu dalam kitab dia, mengatakan ar-ruju' ilal watan. Orang ini ingin kembali kepada tanah air dia. Maka tanah air roh kita adalah di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah air kita adalah syurga kita.
Ruh kita tanah air adalah di hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika mana ruh dicipta, dia berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lantas Syekh Qadir Jilani dia mengatakan, seseorang yang menjalin jalan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikerinduan terhadap tanah air yang asal, iaitu di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkerinduan untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkerinduan untuk menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kadar kerinduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itulah lajunya mereka ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama mengatakan, at-tariqatu laisa liman sabaq lakin liman sadaq. Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa liman sabaq, bukan orang yang sudah lama beramal, lama masuk senior. Tidak, lakinna liman sadaq, tetapi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyebut tentang ini supaya kita memahami bahawa yang dimaksud dengan para awliya illahi salihin, sudah pastilah kehidupan mereka di dunia berlainan dengan kehidupan manusia yang lain. Ya, mereka seperti kita makan, minum, berkahwin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Nabi kata, aku manusia seperti kamu. Ya, mereka melihat Nabi itu makan, minum, berkahwin, tetapi Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Begitu juga para awliya ila salihin, kehidupan mereka di dunia sama. Mereka berkahwin, makan, minum. Jadi apa bezanya kehidupan para awliya di dunia? Kehidupan mereka yang berbeza di dunia, kebahagiaan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beza. Bermaksud nilai kehidupan mereka itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah bila kita berbicara tentang alam barzakh, tuan-tuan, alam barzakh itu Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat yang luar biasa berbanding nikmat dunia ini. Sebab itu Al-Imam Sayyuti rahimahullah mengarang satu kitab tentang kelebihan kematian. Kalau kita baca kitab Imam Sayyuti tentang kematian, kita nak mati hari ini juga. Maka dikatakan al-mautu ghaniyatul mu'min. Imam Sayyuti tulis kitab, dalam itu ada tajuk mengatakan al-mautu ghaniyatul mu'min. Kematian adalah ghanimah. Kematian adalah bermulanya kaya kepada seorang mukmin. Siapa nak jadi kaya, matilah. Oh, bahaya ni. Kenapa begitu ya? Sebab dalam alam barzakh itu nikmat yang melebihi nikmat dunia. Bukankah Nabi mengatakan al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufran niran? Kubur itu sama ada menjadi taman syurga atau sejenis lubang api neraka. Jadi bermaksud orang mukmin ini diberikan kehidupan nikmat di alam barzakh, diberikan sebahagian riyadul jannah dalam syurga itu, dalam alam barzakh. Bermaksud orang mukmin diberikan nikmat dalam alam barzakh, mereka berkahwin dan sebagainya. Ketika jenazah meninggal dunia, kita dah doakan siap-siap dah kepada jenazah itu, Allah baddilhu daran min darihi wa zawjan khair min zawjihi. Kita dah doakan jenazah, ya Allah, jenazah ini nak masuk alam kubur, ya Allah, gantikan rumah ini yang lebih cantik. Apakah kita sekadar doa saja, bukan ada makna apa-apa? Tak, itu maksud dia. Bermaksud jenazah bila masuk alam kubur, rumah dia lagi indah, sebab kita dah doakan Allah badilhu daran khair min dari, ya Allah, tukarkan rumah ini yang lebih indah. Bermaksud alam barzah nikmat yang lebih sempurna. Maka apatah lagi para awliya ila salihin. Kalau kita berbicara tentang kehidupan para awliya, sudah pasti nikmat mereka lebih luar biasa. Kalau sekadar orang mukmin biasa sahaja diberikan raudhatun min riyadil jannah, apatah lagi para awliya. Nabi SAW dalam satu hadis tentang kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam satu hadis kudusi, Nabi menyebut, hadis kudusi, Allah Ta'ala mengatakan, man syaghala zikri an mas'alati,
Dalam satu hadis Nabi mengatakan, man syaghala zikri an mas'alati, barang siapa sibuk berzikir kepada aku tak sempat nak berdoa, a'taituhu khairun, Allah Taala berkata aku akan beri kepada orang itu lebih baik daripada orang yang minta kepada aku. Bermaksud sebagai manusia minta kepada Allah, ya Allah minta rezeki, minta nikmat, minta sehat, minta syurga dan sebagainya. Ada satu golongan dia sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak sempat untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah Taala mengatakan, man syaghala zikri an mas'alati, barang siapa sibuk berzikir kepada Allah tak sempat nak minta kepada Allah, maka Tuhan kata aku akan beri lebih baik daripada orang minta. Jadi masya Allah, sudah pastilah para awliya ini mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab musyahadah mereka kepada Allah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah mengatakan barang siapa mencintai seseorang maka banyak sebutannya. Maka sekiranya seorang cinta kepada Allah maka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak menyebut Allah, maka Tuhan kata aku beri dia lebih daripada orang yang minta-minta. Bermaksud sudah pastilah kehidupan para awliya dalam alam barzah melebihi orang biasa. Tetapi kita tidak berbicara tentang nikmat yang sebegitu. Yang kita bicara tentang kelebihan para awliya ketika mana di dunia. Bukan disebabkan harta mereka, bukan disebabkan wang ringgit mereka. Begitu juga alam barzah, kita tidak berbicara tentang kenikmatan itu. Tetapi kita bicara tentang para awliya itu kelebihan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam madrasah suluk, dalam madrasah tasawuf ini, kita mencari para awliya untuk mendapat satu istifadah yang ada pada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata, ketika mana sahabat bertanya, ya Rasulullah manil wali, ya Rasulullah wali itu siapa, maka Nabi mengatakan, idza ru'u zukirallah, wali itu bila engkau lihat engkau akan teringat Allah Subhanahu wa taala. Di ulama mengupas hadis ini, apa maksud bila dilihat teringat Allah? Maka kata ulama, kerana lempahan makrifat yang ada pada hati mereka itu, sekiranya kita memandang mereka dengan pandangan yang jujur, maka lempahan itu akan mendapat kepada kita. Kita juga turut berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka itu tempat lempahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mana-mana madrasah tasawuf disuruh para murid ini menjalinkan hubungan dengan guru mereka yang namanya rabitah. Rabitah, menjalinkan hubungan dengan guru. Jadi menjalinkan hubungan dengan guru bukan semata-mata disebabkan hartanya, badannya, tidak. Menjalinkan hubungan dengan guru adalah menghubungkan kita dengan roh yang ada pada mereka. Menghubungkan hati kita dengan mereka itu. Sebagaimana guru itu juga sudah pasti punya hubungan yang kuat dengan guru yang sebelumnya. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan gurunya, macam mana dia boleh mewarisi sesuatu daripada gurunya? Sudah pastilah seorang murid yang kuat ta'aluknya pada gurunya, yang kuat khidmatnya kepada gurunya, dan kuat cintanya kepada gurunya, maka dia mewarisi sesuatu daripada gurunya. Maka kuat ta'aluk yang disebut rabitah, hubungan yang kuat di antara murid dengan guru, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka guru itu juga punya ikatan yang kuat dengan guru yang sebelumnya, sehinggalah bersambung silsilah tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut sebagai sanad dan sebagainya. Ini sebagai sanad tarbiyah, sanad ruhiyah. Maka adanya rabitah. Ulama menulis panjang lebar tentang rabitah. Maka di antara faedah para awliya alam barzakh, kita tidak berbicara tentang nikmat mereka. Nikmat mereka kita dah sebut tadi, melebihi nikmat orang biasa. Tetapi kita bicara tentang ruh mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan awliya alam barzakh menjadi kepentingan kepada kita yang hidup ini, sebab kita menjalinkan hubungan ruh dengan mereka. Bahkan ulama menulis kitab
tentang bagaimana seseorang murid itu boleh mendapat tarbiyah daripada gurunya yang berada alam barzah. Jadi masuk kehidupan alam barzah kepada para awliya bukan semata-mata mereka mendapat nikmat, tetapi mendapat istifadah orang hidup kepada para awliya ialah salihin. Ulama berbicara panjang lebar tentang ini. Sebab itu ulama yang besar di Mesir, Syekh Zaki Ibrahim, dalam kitab menyebut apa? Dan dia menyebut, ketahuilah, wahai anak-anakku, dia kata, ketika mana engkau berziarah kepada kubur muslimin yang biasa, engkau memberikan sesuatu kepada mereka. Sunat kita sedekahkan Fatihah, sunat kita bacakan Yasin bila kita ziarah kubur. Maka kata Syekh Zaki Ibrahim, ketika mana kamu ziarah awam muslimin, kamu memberikan sesuatu kepada mereka. Sedekahkan Fatihah, sedekahkan Yasin. Tetapi kalau kamu ziarah kepada makam awliya, kamu mengambil sesuatu daripada mereka. Masya Allah, kalimah yang pendek. Maka para ulama menulis tentang itu. Bahkan bukan sedikit daripada mereka itu mendapat istifadah ketika mana mereka berziarah kepada para awliya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Taala memberikan lempahan nafahat, lempahan fuyudat, kerana Allah Subhanahu wa Taala tidak mengharamkan keberkatan para awliya walaupun mereka itu telah kembali ke rahmatullah. Sebab itu para ahli tasawuf mereka sering berziarah kepada makam awliya untuk mengambil barakah, untuk nafahat, fuyudat. Walaupun mereka yang tidak memahami masalah ini, mereka tahmah dan sebagainya. Tak? Kita kata, kita tidak ingin berdebat dan sebagainya. Maka inilah disebut oleh para ulama. Syekh Amin Al-Kurdi menyebut dalam kitab dia, ketika mana seorang ulama Syekh Al-Kharqani mendapat faedah daripada makamnya Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Al-Kharqani ketika mana berziarah kepada makam Syekh Yazid Al-Bustami, maka dia mengatakan Syekh Al-Kharqani mendapat lempahan madad fuyudat daripada makam Syekh Yazid Al-Bustami. Nabi dan tuan. Maka kata Syekh Amal Kurdi, sesuatu ini ma'ruf, maka ulama menulis tentang keharusannya, kemudian ditaklik oleh Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitab dia dengan syarat seorang murid itu bersih hatinya daripada ta'aluk-ta'aluk duniawi, dan seorang murid itu jujur hatinya untuk mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketika berziarah ke makam para awliya, yang mana kita dah sebut tadi, sudah pastilah para awliya itu adalah orang yang sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Para awliya itu adalah sempurna makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga Nabi mengatakan bahawa sekiranya engkau lihat, engkau akan ingat Allah Subhanahu wa Taala, dan lihat yang paling sempurna adalah lihat dengan mata basirah kita. Kita tidak melihat para awliya itu dengan mata basar kita, tetapi kita melihat para awliya dengan mata basirah kita. Begitu juga apabila kita berziarah kepada makam-makam para awliya, maka kita melihat daripada mata basirah kita kepada mereka. Maka kata Syekh Amin Al-Kurdi, maka apabila kita ziarah kepada makam-makam para awliya, kita akan mendapat istifalah daripada para awliya yang ada pada makam tersebut, dan dia tidak terkeluar daripada syariat yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad nahaitu an ziyaratil qubur." Nabi kata, dulu aku larang kamu ziarah kubur pada awal-awal Islam. Ala fazuruha. Nabi kata, ketahuilah, ziarahlah. Maka ada syariat yang telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa berziarah kepada keseluruhan kubur muslimin, yang sebagaimana disyarahkan oleh Syekh Zaki Ibrahim yang kita sebut tadi, bila kita ziarah kepada kubur muslimin yang awam, kita berikan mereka sesuatu. Kita hadiahkan Fatihah, kita hadiahkan Yasin dan sebagainya. Dan apabila kita ziarah kepada makam para awliya, kita mendapat istifadah
daripada makrifat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama mengatakan para awliya itu bila kembali ke rahmatullah, maka kedudukan mereka itu lebih mulia lagi, lebih suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah kita kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita kefahaman, yang berikan kita yakinan, maka sering kita berziarah kepada makam orang yang saleh, makam para ulama, makam para awliya, kerana kehidupan mereka dalam alam barzakh itu adalah kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan yang lain, sebagaimana kehidupan mereka di dunia tidak sama. Kehidupan mereka di dunia adalah kehidupan yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan mereka di dunia kehidupan yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hidup, kita belajar daripada mereka untuk mendapat sesuatu, apakah maksud makrifat, apakah maksud mahabbah. Begitu juga selepas mereka kembali ke rahmatullah, maka kehidupan para awliya alam barzah adalah lebih sempurna makrifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang yang berziarah ke makam-makam orang yang salih, maka kita mendapat barakah, kita mendapat lempahan sesuatu mereka. Sebab itu ulama mengharuskan tawasul, mengharuskan istighasah yang menjadi perdebatan yang panjang di kalangan para ilmuwan. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dengan para salihin, dengan para awliya. Bukankah itu cita-cita kita di akhirat nanti? Bukankah itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ika rafiqa. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.